Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Atau di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara membuka kunci susunan layar utama di HP Redmi 9A ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke deh, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama kita masuk ke menu setting atau pengaturan HP-nya. Setelah itu kalian bisa langsung scroll ke bawah sedikit. Di sini kalian pilih di bagian layar utama ya. Oke, kemudian di kunci susunan layar utama kalian bisa langsung geser saja tombolnya. Kalian matikan dan pastikan tombolnya benar-benar mati ya. Oke, sudah selesai, dan di sini untuk susunan aplikasi sudah lagi tidak terkunci ya, seperti yang teman-teman lihat. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.